Ini sedotan ini. Sedotan. Jadi halus dia berarti ya. Ini kan dia. Oh. Ada Pak Basuni lari mana? Karena tembak namanya. Tembak. Sini. Oh, di sini hampirnya ada. Dia tembak dari sana. Oh. Dia ngalir. Oh iya. Ya anu dan mohon maaf. Jadi disemprot di sana, airnya ngalir ke sini, dari sini dinaikkan. Pasirnya. Ini bukan sedotan kalau ini tembak. Jadi tembak. Di longsorin dari sana ada anu deh. Ini tradisional masih. Ini kalau ini bisa dibina yang foto antara liwa biar nyambung lagi. Yes. Saya Pak Kapolres Pak Dandim ini melihat langsung kondisi jalan tambang yang kita putuskan untuk dimulai kembali pembangunannya, dan kita lihat tadi ada beberapa di beberapa titik harus dibenahi, diperbaiki, karena memang beberapa waktu lalu mengalami gerusan air dari aliran Sungai Semeru ini. Intinya bahwa kami akan terus memberikan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, khususnya berkenaan dengan jalan khusus truk tambang pasir. Supaya apa? Supaya tidak melewati permukiman padat penduduk. Karena dari sekian analisa, begitu melewati permukiman padat penduduk, pasti berdampak terhadap lingkungan, mengganggu masyarakat. Nah, semua harus ada solusi yang terbaik. Masyarakat bagaimana hidup tetap sebagaimana lingkungan yang ada. Pertambangan pasir harus juga hidup sebagai bagian dari ekonomi kehidupan masyarakat Lumajang. Dan menyelesaikan untuk segera ada jalan khusus tambang pasir ini adalah jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Sebenarnya kan tantangannya waktu itu ditembus itu di kelompok itu dan izinnya enggak keluar. Oh, keren ini. Air yang mendadak. Nah, material batu enggak ada ya tidak yang sampai menghantam. Enggak ada. Enggak ada, bukan di sini. Doanya Pak Dandim masih saya. Oh, Pak Dandim.